Assalamualaikum, bersama saya Nur Bazin Alwani dan rakan saya Nur Fatin Syafiqah. Hari ini kita akan mengupas tentang isu mengenai melindungi generasi alfa. Kita akan melihat bagaimana cara untuk meningkatkan kesedaran keselamatan siber untuk mencegah risiko kesihatan mental dalam kalangan murid sekolah. Inilah generasi alfa. Generasi alfa terdiri daripada individu yang lahir dalam era digital ini. Mereka ini didedahkan dengan peranti digital sejak usia muda dan bergantung padanya untuk bermain, belajar dan berhubung dengan sekeliling mereka. Walaupun teknologi digital membawa manfaat yang tidak dapat dipandang remeh seperti akses kepada maklumat pembelajaran yang lebih interaktif, namun ia juga membawa risiko terhadap kesihatan mental yang serius apabila digunakan secara tidak terkawal. Penggunaan teknologi yang berlebihan dalam kalangan generasi alfa telah dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan mental seperti kecanduan, gangguan tidur dan juga kerisauan yang melampau. Faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal sebegini berlaku adalah kerana kurangnya kesedaran keselamatan siber dan juga kurangnya pemahaman tentang bahaya dan risiko yang terdapat apabila kita melayari internet dalam talian. Oleh itu, penting untuk kita memahami bahawa betapa pentingnya untuk kita menjaga generasi alfa daripada perkara-perkara yang negatif yang akan dapat mengganggu mental mereka. Meningkatkan kesedaran keselamatan siber dalam kalangan pelajar sekolah merupakan langkah yang krusial dalam melindungi generasi alfa. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini bermakna untuk melindungi generasi alfa dari jenayah siber. Dengan ini, saya akan kongsikan beberapa tips tentang keselamatan siber yang patut kita amalkan. Tips pertama, gunakan kata laluan. Tips kedua, kemaskini perisian keselamatan peranti anda. Tips ketiga, simpan dan lindungi maklumat. Tips keempat, elakkan terpedaya. Tips kelima, beretika menggunakan internet dan media sosial. Kesimpulannya, ibu bapa, masyarakat dan sekolah berperanan dalam melindungi generasi alfa daripada segala jenis ancaman jenayah siber. Dengan cara ini, kita akan dapat membentuk generasi alfa yang berhemah dan berdedikasi semasa menggunakan laman web di internet. Saya berharap tips-tips yang diberikan tadi dapat melindungi generasi alfa dari ancaman jenayah siber. Sekian dari saya dan rakan setugas. Terima kasih.